Baik, property yang keenam, if a square matrix B is obtained by interchanging any two rows or two columns of matrix A, then the determinant of B equals to determinant of A. Okay, katakan awak punya matrix A adalah macam ni lah. Matrix A awak adalah 2, 3, 5, 1, 2, 3, 0, 1, 5. Okay. Dia kata, if a square matrix B is obtained by interchanging any two rows or two columns of matrix A. Okay. Dari matrix A ni kita try create matrix B. Matrix B saya akan interchange row dengan column. Row je. Okay, jadi interchange row 1 dengan row 2. Jadi kita akan dapat 1, 2, 3, 2, 3, 5. 0, 1, 5. Row 3 remain. Okay, now kita akan cuba cari matrix determinant of A. Determinant of A adalah sama dengan 2. Darab 2, 1, 3, 5, tolak 3, 1, 0, 3, 5, tambah 5 kali 1, 0, 2, 1. Okey, dia adalah sama dengan 2, 10, tolak 3, tolak 3, kali 5, tolak 0, tambah 5, kali 1, tolak 0, sama dengan 2, kali 7, tolak 3, kali 5, tambah 5, sama dengan 14, tolak 15, tambah 5. Dia adalah sama dengan 4. Okay, now kita cuba cari matrix determinant of B. Determinant of B adalah sama dengan 1, 3, 1, 5, 5, tolak 2, 2, 0, 5, 5. Sorry, saya ada silap sikit sini. Okey lah. Tambah 3, 2, 0, 3, 1. Okey, then awak akan dapat 1, 15, tolak 5, tolak 2, kali 10, tolak 0, tambah 3, kali 2, tolak 0. Jadi awak akan dapat 10, tolak 20 tambah 6 sama dengan ini akan dapat negatif 10 tambah 6 sama dengan negatif 4. Negatif 4 adalah sama dengan negatif kepada determinant of A. Jadi oleh hal demikian, determinant of B sama dengan determinant negatif determinant of A. Jadi ni reason dia kita dapat macam ni. Okay.